Konnichiwa guys. Sekarang gue posisinya lagi ada di stasiun Sasiogi, Saitama. Jadi hari ini, di hari yang dengan cuaca yang cerah ini, gue jadwalnya mau belajar nyetir. Sebenarnya udah bisa sih nyetir, cuman diwajibkan, jadi gue harus ke sekolah mengemudi. Kayak video gue yang sebelumnya, gue udah melakukan pendaftaran ya. Ini gue kasih linknya di sini guys, tonton aja di sini. Hari ini belajar buat tesnya, sama sekaligus juga nyetir ya, prakteknya juga. Oke guys, jadi kelas gue itu dimulai jam 11 pagi. Sekarang udah hampir mau jam 11. Dan jadi jadwal gue dari jam 11 sampai jam 3 sore. Jam 11 sampai jam 1 itu ada kelas. Kelas mungkin belajar aturan, manner-nya gitu kan. Ntar dari jam 1 sampai jam 3 itu langsung prakteknya. Bukan di sini, prakteknya ada di lapangan gitu. Prakteknya di lapangan. Oke guys, gue juga belum pernah karena ini kelas pertama gue. Kita lihat kayak gimana, ntar gue tunjukin, oke? Okay? Here we go. そうすると前過去に後ろ過去に入っていく。
で少し回して戻って回して、で戻って回して、もう一回、はい、まっすぐして角に右角に左角に、はい、どうぞ、そのままね、そのままそのままそのままそのまま、はい、回して、もっと上から、はい、戻って、はい、回して、で、右出して、右出して、右で、過去に1、2、3、今このままでしょ、で、もう一回過去に1、2、3、はい、出て、はい、回して、もう少し回して、ここのライン、はい、そう、戻って、こっち戻って、guys、akhirnya gue udah kelar guys, gue udah balik lagi ke stasiun Omiya. Jadi ternyata berubah schedule-nya guys. Tadi kan gue bilang jam 11, nah gue udah ke kantor, udah ini masuk, terus ternyata senseinya sakit guys, jadi nggak jadi untuk yang kelasnya. Tadi langsung latihan di ini penampakan kayak gitu guys, latihan mengemudi di Jepang itu. Tadi karena hari ini hari Sabtu, jadi rame ya, tadi itu rame banget. Jadi banyak banget tuh mobilnya. Jadi kita bisa ngerasain suasana kalau kita nyetir di luar gitu. Ya lebih bagus deh. Tapi manornya itu ya emang susah kan. Tadi kan udah lihat tuh dari videonya. Belok kanan, belok kiri harus kayak gimana. Terus kalau berhenti harus kayak gimana. Masuk ke mobilnya kayak gimana. Banyak banget deh. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga berguna. Dan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Hope you enjoy this video. See you next video. Bye-bye.